Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ira Rahmola. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga saja selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mams, hari ini saya mau membagikan video ketika masih mudik di Makassar kemarin. Nah, ini tuh sekitar bulan 1 kalau nggak salah, bulan Januari ya. Tapi ya itulah, karena kemageran yang hakiki ini sehingga baru bisa diedit, bisa dubbing, dan baru bisa diupload di bulan April. I'm sorry. Berenang di mana? Di Grand Mall. Ya karena mungkin ya ponakan-ponakan saya ini sudah tahu kalau ontinya rajin nge-vlog, nge-record, makanya dia ikut-ikutan. But it's okay lah. Alhamdulillah kita sudah tiba di mana? Di Grand Mall. Oke, kita berenang dulu ya. Ikutin terus ya videonya. Alhamdulillah sudah sampai. Ini tarifnya Senin sampai Jumat Rp20.000, kemudian Sabtu Rp30.000 per pax, per kepala maksudnya. Kemudian untuk hari Ahad, hari Minggu, dan tanggal merah cukup Rp40.000. Menurut saya itu benar-benar bukan worth it. Worth it itu kan berarti setara ya, pantas pengeluaran dengan apa yang kita dapatkan. Namun ini tuh murah, yes, super duper murah, karena untuk wahana-wahana bermain yang super lengkap di sini tuh nanti banyak sekali wahana bermain untuk anak-anak. Kemudian kalau misalnya sudah dewasa ingin mengacu adrenalin, ada lagi arenanya. Coba bayangin ya, Rp20.000 dengan segala macam bentuk sarana yang disajikan, benar-benar kayak murah, super duper murah. Oke, karena tidak boleh bawa makanan dan minuman dari luar, jadi kita tidak langsung masuk ke area kolam renangnya. Kita melipir dulu, belok kanan ke ini apa ya, koperasi atau tokonya atau food courtnya, untuk beli minuman dan cemilannya anak-anak. Nah, di lantai 2 itu ada ballroomnya. Banyak nih, ada beberapa kenalan ya, tetangga-tetangga, teman-teman yang merayakan, bukan merayakan, memperingati atau menggelar acara pernikahannya di ballroomnya itu. Alhamdulillah, lihat nih anak-anak ya, mereka bosen sekolah online dan alhamdulillah libur panjang dan bisa berenang. Berasa kayak kolam pribadi ya, karena sepi ya, pokoknya i-nya tuh panjang. Saya ulangi ya, sepi sekali ya, sepi sekali. Ini menurut saya sepi ya, karena kalau biasanya tuh padat. Mungkin karena kita datangnya di weekday sehingga tidak terlalu ramai seperti biasanya. Nah, ini mereka pada mau jumping. Nah, itu adik Gibran ya yang di tangga. Jadi mereka bertiga ini sepupu. Kakak Ivan, Abang Ibrahim, dan ada Gibran bertiga, mereka sepupu ya. Mama kakak Ivan dan Gibran itu adalah kakak kandung saya, yaitu kakak Ika. Mungkin teman-teman udah familiar ya, karena saya sudah sering share mengenai beliau. Ya, of course, because she is my sister, the one only. Tunggu, maaf ya, videonya agak pusing, nah, kayaknya butuh obat pusing kepala ini. Kiri kanan, oke, stabil guys. Mohon maaf ya. Oke, nah ini adalah salah satu arena yang ingin saya explore, ingin saya sampaikan ke teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang lagi berkunjung ke Kota Makassar, please sempatkan ke mana ini? Ke Grand Mall ya, Grand Mall Maros, karena dia ada kolam renangnya. Nah, ini tuh ada kayak
bisa buat naik sepeda di atas tali itu apa namanya, saya lupa. Terus ini cukup dalam, so you have to be careful, harus benar-benar punya skill berenang yang bagus. Kalaupun ada orang dewasa, anak-anak sih harus pakai pelampung, wajib hukumnya, fardu ain. Nah kalau kita melipir lagi, nah itu sky bike. Oh maaf ya, sky bike. Jadi bisa naik sepeda di seutas tali itu. Terus ada juga flying fox, benar-benar mengacu adrenalin. Jadi kalau yang mau seru-seruan, mau challenge-challenge, bisa cus ke sini. Di sebelah itu ada lagi arena, nanti saya eksplor lagi karena saya sempat ngajakin Abang Ibrahim ke situ. Oh ya, saya lagi nge-shoot laba-laba, kelihatan nggak laba-laba? Ada Spiderman, ha itu Spidermannya kelihatan. Saya antusias sekali melihat dia, damai banget. Nah ini untuk kayak tempat-tempat duduk, lesehan gitu kan ya, bisa sambil duduk-duduk manja, foto-foto ria, bisa sambil mengawasi anak-anak yang sedang bermain. Okay, ini mohon maaf ya, karena di recordnya pada saat bulan Januari atau sekitar Februari, memang belum bulan Ramadan, jadi saya sangat menikmatinya. Mari makan. Ya udaranya lagi kayak mendung-mendung, bagaimana begitu, mendung-mendung mengundang lapar. Yes, L apa R, lapar. Jadi tadi tuh karena kan kakak saya lagi hamil nih, masya Allah. Tolong ya teman-teman onlineku yang cantik-cantik, yang baik-baik hati, yang ganteng-ganteng, tolong doain kakakku ya, semoga saja hamilnya, masa kehamilannya, masa persalinannya, nifasnya semua berjalan sesuai rencana, sehat-sehat ibu dan anak, amin. Karena beliau lagi hamil, porsi makannya luar biasa, dan saya adik yang baik hati, yuk dengan senang hati menemani makan. Nah itu Abang Ibrahim tuh, dia nggak pakai baju renang ya, jadi kadang-kadang tersingkap celananya ke atas, dia tidak mau berhenti. Asal tahu aja, ini tuh lagi hujan. Ini lagi hujan, mams. Ini lagi gerimis ini, tapi ya dia antusias sekali, naik turun, terserah. Wes karep mulele. Terserah mami yang mana kita mau, nak. Mau ki yang warna merah, mau ki warna kuning, mau ki warna biru seluncurnya, pokoknya alemanan nih. Pokoknya coba saja semua, karena memang tak kalah satu kali bayar, Ji. Jadi memang kita tuh satu kali bayar, tapi bisa mengekspor semua, kecuali mungkin ya. Kalau mau naik apa sky bike-nya, flying fox-nya, itu kayaknya ada charge-nya lagi. Ini saya kurang tahu. Saya bisa enggak bisa pastikan. Tapi untuk penyewaan apa lagi namanya itu, pelampung, itu kena charge. Untuk price-nya saya lupa. Mohon maaf ya. Dan ini kita mau belok ke tempat ganti baju, tapi sebelah kiri benar-benar pemandangannya luar biasa, ada perahu. Sebenarnya Abang Ibrahim minta tuh mau ke situ, tapi saya nggak berani ya, saya kan nggak mandi, nggak, jadi saya bilang janganlah. Oke, setelah ganti baju kita mau prepare go home. Ini sudah di parkiran. Buat teman-teman semuanya yang sudah mau klik video saya, thank you very much. Ululu. Pokoknya danke banyak lah ya. Terima kasih banyak sudah mau klik video saya. Please tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan ke sosial media teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk aktifkan notification bell-nya agar ketika Maira mulai upload, teman-teman dapat notifikasinya. Oh ya teman-teman semuanya, saya mau mengucapkan juga selamat ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya, amin. Ya Allah semoga puasanya full, tanpa kendala, pokoknya sehat walafiat semuanya ya. Alhamdulillah, ini tuh kita perginya kan tadi pada asar, pulangnya udah mau maghrib. Baik teman-teman, terima kasih sudah mau menonton. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.